Inilah video amatir yang merekam seorang kakek di Lumajang, Jawa Timur saat membeli mobil mewah di sebuah dealer mobil secara tunai. Video ini viral di media sosial lantaran kakek tersebut membawa uang pecahan Rp100.000 senilai ratusan juta dengan dibungkus karung besar. Diketahui kakek berusia 103 tahun tersebut bernama Kerto, warga desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Kakek yang akrab dipanggil Mbah Kerto ini merupakan petani sukses dan menjadi miliarder di desanya lantaran memiliki lahan pertanian seluas 30 hektar. Di usianya yang telah menginjak satu abad lebih, Mbah Kerto masih terlihat lihai mengendarai mobil untuk menuju ladangnya. Dalam satu kali panen, Mbah Kerto bisa mendapatkan uang hingga Rp1.3 miliar. Maka tak heran, membeli mobil mewah bukanlah perkara sulit bagi Mbah Kerto. Meski kaya raya, namun Mbah Kerto selalu berpenampilan sederhana layaknya warga desa biasa dengan sarung yang selalu melingkar di leher khas suku Tengger. Mbah Kerto membeli mobil baru untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari, baik untuk pergi ke lahan pertanian maupun kebutuhan lain. Itu beli mobil secara cash ya, Mbak ya? Cash. Oh, sehari-hari penghasilan dari mana sih, Mbak? Ya, jual kubis, jual kentang itu. Oh. Punya hasil banyak. Sementara itu, dalam garasi Mbah Kerto terdapat 2 mobil mewah, 3 mobil bak terbuka, dan 3 truk yang biasa digunakan mengangkut hasil panen di lahan pertaniannya.